Hai guys, balik lagi sama aku Sinta dari channel Autofan TV. Kali ini aku mau nge-review mobil Lexus RX 200T Luxury tahunnya di 2016. Oke, kalau kalian penasaran, jangan skip video sampai habis dan terus support channel Autofan TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy, I know it's infatuation. You know how I feel inside, you know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. Bagian depan ini untuk lampunya dia udah LED DRL ya. Nah, ini dia juga ada 3 kotak seperti ini yang besar. Terus untuk grillnya ini dia warnanya abu-abu. Terus di tengah sini dia ada logo Lexus. Untuk di bawah sini dia ada sensor parkir juga. Dan ini untuk fog lampnya dia udah LED juga. Dan di sini dia ada chrome gitu, dia X gitu ya, untuk ciri khas Lexusnya. Oke, untuk di bagian paling bawah ini untuk ground clearance-nya tinggi banget ya, jadi kalian gak usah khawatir kalau rumah kalian banyak polisi tidur atau jalanannya rusak. Oke, untuk di bagian samping kita lanjut untuk profil bannya. Ini dia mereknya Dunlop dengan ukuran 235/55, ringnya di 20. Dan ini dia peleknya udah 2-tone yang modelnya terbaru, warna hitam dan warna silver. Oke guys, untuk spionnya ini dia udah retract, terus warnanya juga selaras dengan warna body. Dan di sini juga dia ada aksen chrome, sama ini ada sennya, dan di bawah sini dia ada kamera 360. Jadi udah pasti aman banget ya. Oke, untuk di bagian sini dia nggak ada talang air, tapi di atas dia ada roof railnya. Untuk tangki bensinnya dia ada di sebelah kiri, dan untuk handle pintunya dia selaras dengan warna body. Oke guys, kita lanjut ke bagian belakang. Oke guys, untuk di bagian belakang ini dia ada spoiler, terus ada high mount stop lamp. Untuk kaca belakang dia udah di fogger. Dan di tengah sini dia ada logo Lexus. Oke, untuk lampunya dia udah LED juga. Sama di sini dia ada emblem RX 200T. Dan ini juga dia ada list chrome yang memanjang. Dan di bawah sini dia ada kamera mundur juga, sama ada emblem Lexus. Dan yang paling bawah ini dia ada lampu multi reflektor dan juga ada 4 buah sensor parkir. Oke, kita lanjut untuk buka bagasinya. Ini dia udah power back door ya. Nah, jadi udah otomatis kebuka sendiri. Oke, ini untuk bagasinya luas banget. Dan juga ini juga ada lampunya. Dan di sebelah sini dia ada speaker. Oke, untuk di bawah sini ini dia ada ban serep. Nah, masih belum turun ya bannya. Dan ini juga dia ada kray. Jadi kalau misalnya kalian mau menjaga privasi barang kalian itu bisa ditarik seperti ini. Oke, di sebelah sini juga dia ada power outlet. Dan untuk di bangku bagian belakang ini kita bisa diturunin seperti ini. Nah, dia udah elektrik ya guys. Nah, ini juga dia di sini ada speaker juga yang lumayan besar. Ini oke banget sih untuk bagian bagasinya, luas banget. Oke, itu aja untuk bagian eksteriornya. Kita lanjut ke bagian interior. Oke guys, aku udah di bagian interior bagian belakang. Untuk door trimnya ini dia ada kayak juga. Nah, bisa kalian naikin seperti ini. Terus di sini dia udah soft touch.
ada aksen wooden panelnya juga, dan di sini juga dia ada list chrome yang ke bawah. Handle pintunya juga chrome, dan di sini ada speaker kecil yang dikelilingi oleh chrome. Ini untuk sandaran tangannya dia udah kulit, warnanya maroon. Dan di paling bawah ini dia ada cup holder sama ada speaker. Oke, terus juga di sini dia ada hand grip sama ada hook juga untuk gantungan baju. Dan di bagian depan sini dia ada ruang penyimpanan juga, biasanya untuk kalian taruh dokumen. Oke, untuk bagian kursinya ini dia bahannya kulit, dia warnanya coklat. Untuk diisi 3 orang, tapi kalau misalnya kalian buka armrestnya itu bisa dipakai untuk 2 orang. Nah, ini juga dia ada 2 buah cup holder, sama ada ruang penyimpanan juga untuk kalian taruh snack-snack kalian. Itu. Oke, dan di sini juga dia ada AC-nya. Sama ini juga ada untuk pemanas juga. Dan di sebelah sini dia juga ada power outlet sama ruang penyimpanan. Oke, terus juga di paling atas ini dia ada lampu baca. Nah, bisa untuk sebelah kanan aja atau dua-duanya juga bisa. Untuk legroom-nya dia luas, headroom-nya juga dia luas ya. Oke, itu aja untuk di bagian interior belakang. Kita lanjut ke bagian interior di depan. Oke guys, aku udah di bagian interior depan. Ini untuk door trimnya dia udah soft touch, ada wooden panelnya juga, sama dia untuk pegangan tangannya dia kulit warnanya coklat. Dan ini handle pintunya chrome, dilapisi chrome juga, sama di sini dia ada memory setnya. Oke, untuk di sini untuk windowsnya dia udah auto semua, ada pengaturan untuk spion sama ada lock sama unlock. Dan di bawah sini dia ada cup holder sama ruang penyimpanan, dan yang paling bawah ini dia ada speaker. Oke, di sini juga dia ada airbag, ada hand grip juga, ada AC, ada untuk tombol HUD di sini, sama di bagian bawah sini ada untuk buka kap mesin. Oke, untuk setirnya sendiri ini dia udah steel teleskopik ya guys. Oh, dia udah otomatis gini. Oke, terus juga ini untuk speedometernya, ini dia dashboardnya bahannya soft touch. Kilometernya masih di 13 ribuan aja. Dan ini untuk setirnya bahannya kulit, terus juga dilapisi oleh wooden panel di sini. Di tengah sini ada logo Lexus, ada airbag juga, dan di sini ada aksen berwarna silver. Untuk sebelah kanan di sini ada cruise control untuk display juga, dan di sebelah kiri dia ada mode untuk angkat telepon, reject telepon, dan untuk volume. Nah, untuk di sebelah kiri ini dia untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan dia untuk pengaturan lampu. Oke, untuk head unitnya ini dia besar banget ya, besar dan panjang. Oke, ini untuk head unitnya dia ada navigasi, ada radio, media, untuk telepon juga. Nah, ini dia ada 2 AC di sini. Terus ini untuk jamnya dia analog. Terus ada lampu hazard juga. Sama ini ada untuk pengaturan radio sama untuk volume. Oke, di sini juga ada untuk DVD. Ada track, radio, media, terus di sini ada temperatur, ada auto, ada untuk arah angin, ada fan juga sama front. Dan untuk di sini dia ada ruang penyimpanan sama ada power outlet juga. Di sebelah sini dia ada heater cooler, ada untuk parkir juga. Dan untuk transmisinya dia udah automatic, di sini dilengkapi oleh kulit juga. Dan ada 2 buah cup holder. Untuk di sini juga dia ada aksen wooden panelnya sama ada kulit juga berwarna coklat. Nah, ini kalian bisa atur untuk displaynya di sini juga bisa. Ini juga ada mode untuk eco sama sport. Dan di sebelah sini dia juga ada console box. Nah, ini dia ada untuk power outletnya juga, ada untuk aux sama USB. Ini cukup besar juga ya. Biasanya kalau kalian mau naruh snack atau handphone bisa juga di sini. Oke, terus di atas ini dia ada kaca.
Nah, ini juga dia ada lampunya sebelah sini. Oke. Terus untuk ini dia ada lampu baca. Sama ini ada tempat kacamata. Mobil ini juga dilengkapi oleh sunroof. Nah, bisa kalian buka, dia otomatis kebuka sendiri ya, guys. Oke, nah ini sunroofnya di bagian depan aja ya, di bagian belakangnya itu dia panoramik. Oke. Oke, itu dia review untuk Lexus RX 200T tahun 2016. Nah, kalau kalian mau beli mobil di Autofam, kalian gak usah khawatir nih. Di Autofam kita ada jaminan untuk bebas tabrak, bebas banjir, kilometer dijamin asli. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya nih untuk harga cashnya atau harga kreditnya, bisa langsung hubungi Sinta di 081389999277. Atau kalau kalian mau lihat katalog lainnya, bisa langsung ke www.autofam.net. Dan jangan lupa follow Instagram Sinta di Sinta_Autofam. Dan kita punya TikTok baru yaitu Autofam TV. Dan untuk harganya ini dia cuma di 900 jutaan aja. Dan kalau kalian penasaran nih gimana sih bentuk asli dari mobil ini, langsung aja datang ke showroom kita yang ada di Mangga 2 Square dan Kota Wisata Cibubur. Oke, see you next video. Bye bye. Just let me be.